qala al imam Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala al-wazifatu sadisatu, tugas yang keenam seorang guru. Ini beliau bicara tentang tugas seorang guru. Jadi kalau jadi guru itu ada tugasnya. Ya. Ini yang keenam. Ya. Udah yang pertama, ya. Yang pertama tugas seorang guru adalah harus kasih sayang kepada murid-murid. Ya. Seorang guru harus menempatkan seperti orang tua kepada anak, kepada muridnya. Yang kedua, seorang guru harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang guru jangan minta bayaran. Itu kata Imam Ghazali itu begitu. Alhamdulillah Al-Isroq cocok berarti ini. Amma ihya ulumiddin. Ya. Kemudian tugas yang ketiga seorang guru adalah tidak boleh meninggalkan nasihat kepada muridnya. Jadi guru mesti nasihatin murid. Nah, jadi guru yang baik tuh begitu, selalu memberikan nasihat kepada murid. Bukan masa bodoh aja, bukan. Iya. Yang keempat, ya. Iya. Yang keempat, seorang guru itu harus mencegah muridnya berbuat akhlak yang tercela. Ya. Kalau ada akhlak yang tercela, cegah, bilangin. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Caranya dengan, ya, sindiran, bukan dengan langsung ketika banyak orang, gitu ya. Dengan sindiran, jangan depan orang, orang pada ngelihat dia nanti jemalu, gitu ya. Ya. Kecuali turut-turutnya, gitu ya, menjadi contohnya yang lain. Yang kelima kemarin, ya. Seorang guru yang bertanggung jawab, ya, tidak boleh meremehkan, menganggap remeh pada satu mata pelajaran yang lainnya. Enggak boleh. Enggak boleh memandang remeh. Ngajar tasawuf menghina fikih, enggak boleh. Ngajar fikih menghina, ya, nahu dan lain sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Seorang guru enggak boleh seperti itu. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam, seorang guru mesti apa? Ayyak tasira bil muta'allimi ala qadri fahmihi. Ya. Ala qadri fahmihi. Ada yang baca fahmi itu, ya. Ayak tasira, seorang guru harus yak tasira, apa, meringkas. Menyingkat, ya. Bil muta'allimi, dengan orang yang belajar, ala qadri fahmi, atas kadar fahamnya. Jadi seorang guru itu mesti bisa pandai meringkas atau menyingkat atau memberikan apa khulasah, kesimpulan yang bisa muridnya paham. Itu. Harus paham. Buat muridnya itu paham. Jangan berikan satu pelajaran yang dia belum ngerti. Jangan kasih pelajaran yang dia belum ngerti. Kecuali dia ikut-ikutan aja, bukan pelajaran dia, enggak soal, ya, enggak apa itu. Seorang guru begitu. Ya. Ala qadri fahmi, atas kadar pahamnya.
fala yulqi ilaihi ma la yablughu aqlu fayunaffirahu. Maka tidak seorang guru itu yulqi, ya, memberikan, ya, mengajarkan ilahi kepada muridnya ma sesuatu pelajaran la yablughu aqluhu, yang akalnya enggak sampai kepadanya. Jangan kasih pelajaran itu yang akalnya belum bisa mencapai itu, mencerna itu, jangan dikasih. Kenapa? Nanti kalau dikasih fayunafirau, maka dengan sebab itu nanti si guru dapat membuat lari muridnya. Bahasa kita apa? Kagak betah. Kagak betah tuh muridnya. Gara-gara apa? Gurunya ngasihnya pelajarannya kesusahan. Jadi yang susah jangan dikasih. Iya, kecuali cuma ikut-ikutan aja, enggak apa-apa. Ya, karena lagi yang gede lagi belajar, ikut, ya, enggak apa-apa. Kalau untuk pelajaran dia, khusus pelajaran dia, enggak boleh melebihi itu. Aw yahbita alaihi aqlahu, atau dia memukul atasnya akan akalnya. Maksudnya apa tuh? Iya. Itu akan menyebabkan dia pukul akalnya. Orang kalau dipukul akalnya maksudnya apa? Dikasih pelajaran yang susah kan terasa terpukul. Akhirnya apa tuh orang muridnya? Terjadi kebingungan. Bingung tuh. Jadi tuh muridnya jadi bingung. Al-hayratu wa-zuhul, bingung. Aduh, susah banget. Akhirnya apa? Enggak betah. Akhirnya enggak betah. Jadi seorang guru harus pandai itu mengajarkannya, harus pandai. Iktida'an fi zalika, karena mengikut pada demikian itu bisayyidil bashar, dengan pemimpin manusia sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, sekira bersabda beliau, nahnu ma'asyirul anbiya'i umirna, an nunazzilal nasa man manazilahum wa nukallimuhum wa nukallimahum ala qadri qulihim. Kami ini ma'asyirul anbiya, kami ini sekalian para nabi, kami umirna, diperintahkan, an nunazzilan nasa, menempatkan, mendudukkan orang, manazilahum, di tempat duduk mereka, di tempat mereka sesuai. Wanukal lima om, dan kami bicara kepada mereka ala qadri ukulim, sesuai dengan kadar akal mereka. Iya, jadi kalau ngomong sama anak kecil ya bahasanya anak kecil, ngajarin sama anak kecil ngajarinnya boleh anak kecil, gaya anak kecil. Maripat akiroh, maripat, maaf nih murab, maaf nih, ya, muzakkar muannas, muzakkar gitu. Orang gede enggak mungkin macam begini. Saya kalau ngajarin kelas 1, itu tetangga ibu-ibu ketawa. Dia bilang, oh kiai ngajarinnya lucu banget sih. Ya harus begitu. Makanya saya katakan, siapa yang ya belajar nahu sorob, ya kelas 1 siap kayak anak kecil walaupun udah gede. Harus begitu. Ya ketika kita ngajarin begini ya enggak kayak begitu. Ngajarin ibu-ibu beda lagi. Ngajarin anak kecil beda lagi. Sama ketika kita ngajarin tafsir ya lain tuh. Iya. Ngajarin fikih lain. Ngajarin tasawuf lain. Jadi apa? Sesuai dengan keilmuannya. Sesuai dengan kadar pemahamannya.
Itu berarti guru yang pandai. Guru yang pandai adalah pandai melihat keadaan orang yang diajarkan. Ini adab seorang, tugas seorang guru. Suka ditanya, enak apa kagak? Enak. Rasa apa? Rasa jeruk. Itu kan apa ya? Cara kita ngajar sama anak kecil. Ala qadri ukulim, kadar akal mereka ya begitu. Apa? Bercanda-canda, bermain-main, tapi dalam belajar. Lah kalau sama anak gede belajar begitu, ditinggal kabur gitu ya. Iya. Faliyabussa ilail aqiqata, maka andaklah ia seorang guru menjelaskan ilai kepada muridnya al haqiqata, akan yang sebenarnya. Idza alima, apabila dia tahu annahu, bahwasanya itu muridnya, yastaqilu bi fahmihim, tersendiri dengan pahamnya. Ya, dia tahu ini muridnya memang ya bagus, pintar, ya boleh silakan kita bilangin yang sebenarnya. Kalau dia enggak paham ya jangan, sesuai dengan akal mereka, kemampuan mereka. Ya. Makanya kita kalau ngajar itu ada caranya, ada metodenya. Kalau anak yang baru belajar kelas 1 kita ajarkan yang paling gampang, yang paling mudah, yang dicerna olehnya. Ya, yang dicerna. Sehingga ada orang yang baru belajar, belajarnya gampang banget, gue udah bisa. Ya emang yang dasar sekali. Tapi ketahuilah, sesungguhnya ketika seseorang mampu menyusun satu buku, satu metode yang gampang banget kita mencerna, memahaminya, ketahuilah orang itu cerdas. Yang bikin itu cerdas. Kenapa? Karena mampu menyajikan sesuatu yang mudah. Kepiawaian orang di situ. Tanda yang bikin ini cerdas, pintar memilih cara, pintar memilih metode, pintar memilih kata. Berarti apa? Beliau cerdas. Kan ada orang belajar, gua kagak ngerti, gua ngerti. Cara penyampaiannya, memang beliau pintar, tapi cara penyampaiannya. Jadi semua kalangan kita ngajar. Anak bocah ngajar, ya. Anak santri ngajar, anak kampus ngajar. Ya. Sampai apa, rektor ngajar juga. Itu semua mempunyai metode, cara, sikap. Kalau ngajarin anak kecil ya begini, ngajarin orang kampus ya begini, ngajarin dosen begini, sama iya rektor ya harus begini. Itu ada semua caranya. Iya. Termasuk dalam kayak begini, termasuk dalam kata-kata ala qadri uqulihim, atas kadar seukuran akal mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yuhadditsu qauman bi hadisin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Ma ahadun, tidaklah seseorang yuhadditsu, dia bercerita qauman kepada satu kaum, bi hadisin, dengan satu cerita, la tablughuhu uquluhum, yang akal mereka enggak sampai kepada cerita itu. Tidaklah dia melakukan itu illa kana fitnatan, kecuali jadi fitnah. Jadi fitnah akhirnya tuh. Apa dia bilang? Gua enggak ngerti, gua enggak paham. Jadinya fitnah. Jadi ajarkan sesuai dengan kemampuan mereka, akal mereka. Ya, menjadi fitnah ala ba'dihim, atas sebagian mereka. Jadi kalau yang enggak pantas diajarin, jangan diajarin gitu ya. Ajarkan apa yang layak, apa yang pantas.
Anak kecil ajarin ya kemampuan anak kecil, orang dewasa ajarkan orang dewasa. Anak TK ya pelajaran anak TK gitu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa asyara ila sadri, dan beliau mengisyaratkan kepada dadanya begini, beliau isyaratin. Ya. Inna ha huna la uluman jammatan law wajadtu laha hamalatan. Inna ha huna, sesungguhnya di sini nih, di dada. Kata Sayyidina Ali, di dada ini la uluman jamatan, sungguh banyak ilmu. Insyaallah. Uluman jamatan, ilmu yang banyak. Sungguh banyak ilmu, kata Imam ya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya di sini la uluman jamatan, sungguh banyak ilmu. Law wajadtu la hamalatan, jikalau aku dapati orang yang membawa ilmu itu. Jadi andai kata aku dapatin banyak banget orang ini. Ya, masya Allah. Jadi di dada ini ya, kata beliau banyak ilmunya. Sama di dada para ulama itu banyak ilmunya. Man enggak keluar aja semua. Apalagi dari masih kecil beliau ngaji, beliau belajar dari masih kecil. Itu pasti ilmunya banyak yang tersimpan di dada. Gak kemana-mana, lu ngaji aja kerjanya, dan ngaji aja, simpan dalam dada. Wa sadaqa radhiyallahu anhu, fa qulubul abrar kuburul asrar. Masya Allah. Ini ungkapan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam mengungkapkan perkataan Imam Ali, kata beliau, fakulubul asrar abror, maka kalau begitu hati orang-orang yang abror, hati orang-orang yang baik adalah kuburul asrar. Masya Allah, kuburnya asrar. Jadi hati orang-orang yang baik abror, hati orang-orang yang baik itu para ulama maksudnya nih. Ya, maksudnya adalah para ulama nih. Di dalam dadanya para ulama itu maksudnya ya, kuburul asrar adalah kuburnya asrar. Maksudnya apa? Asrar, kuburnya asrar, ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi di dalam hatinya orang-orang yang baik para ulama itu adalah kuburnya ilmu, ilmu pengetahuan yang tinggi, banyak ilmunya, kuburnya. Masya Allah. Makanya ketika ulama meninggal, ilmunya meninggal, enggak bisa tuh diwariskan kecuali orang yang belajar. Maka beruntunglah kita belajar sama ulama. Makanya kita manfaatin selagi masih ada ulama, kita belajar kepadanya. Jangan sampai ulama udah meninggal baru nangis. Sayang banget tuh, ya Allah. Menyesal. Kenapa? Karena dulu suuzon sama ulama itu. Ya, akhirnya enggak mau ngaji. Apa dibilang bawaannya lain. Enggak mau ngaji, udah meninggal baru nyesel gitu. Ini jangan sampai kita begini. Bawaannya lain. Jangan sampai dulu orang-orang yang benci sama Mualim Syafi'i Azami begitu bilangnya, bawaannya lain, jadi enggak mau ngaji. Terus ketika udah kemari-kemari baru sadar beliau orang besar. Alhamdulillah dulu saya ngaji dari masih SMP sama beliau, menurut saya ngaji di belakang aja karena anak kecil gitu. Alhamdulillah saya ngikut terus sampai meninggal dunia. Ya, saya ngaji. Mengaji-ngaji dengarkan ya, kayak seperti ini ngaji. Di rumahnya ngajinya. Hampir kalau di sini hampir banyak semua, hampir saya datangin semua.
Jadi itulah kita ada ulama, jangan sampai kita sia-siain. Dulu saya ngaji sama beliau baru-baru sama engkong saya dulu. Saya bawain tasnya itu dulu. Cimit ingat ya? Cimit gak ngikut dulu. saya bawain tas engkong saya ke Asurur dulu. Dulu beliau Asurur dulu baru ke Serengseng. Seneng banget itu saya. Bawain tas engkong ngikut ngaji. Waktu itu masih sekolah SMP. Itu ya kita sama ulama selagi masih ada kita belajar. Jangan sampai enggak belajar. Nanti nyesel ketika udah meninggal. Jangan dengerin kata orang, emang orang begitu emang. Ya ulama emang begitu, ujian ulama. Orang fitnah, orang jelek-jelekin. Tapi ulama yang baik selalu memaafkan. Ayyub syial alimu kullama ya'lamu ila kulli ahadin. Maka kalau begitu kesimpulannya, fala yang bagi tidak seyogianya ayyub syial alimu, orang alim menyebarkan kullama ya'lamu, setiap apa yang dia tahu. Masya Allah. Jadi jangan semua diajarin gitu. Bukannya pelit, bukannya. Jangan semua diajarin, jangan kasih tahu semua, jangan. Saya dulu pernah belajar, sesungguhnya pengen kasih ada ilmu yang Masya Allah. Tapi sampai saat ini belum dikeluarin pedangnya. Ada ya satu ya seperti Muqaranatul Mazahib, tapi bukan Muqaranatul Mazahib. Ya. Dia lebih di atas lagi daripada Muqaranatul Mazahib. Lebih tinggi lagi, Asarul Ikhtilaf namanya. Asarul Ikhtilaf itu kajian fikih. Asarul Ikhtilaf ini jarang orang ungkap. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Jadi perbedaannya itu berada di ya manhaj dia berfikir, manhaj metodologinya. Jadi metodologi di dalam memutuskan satu hukum. Kitabnya udah enggak ada, di sini enggak ada dijual. Itu memang asik sekali itu belajar itu. Jadi kita tahu ya bagaimana ulama di dalam memutuskan satu permasalahan itu. Jadi kata Imam Ghazali, tidak seyogianya orang alim itu menyebarkan setiap apa yang dia tahu illa kulli ahadin, kepada setiap orang. Enggak. Ada yang dikasih tahu, ada yang kagak dikasih tahu. Ente mah jangan. Ente dikasih tahu, ente jangan. Hadza idza kana yafhamuhul muta'allimu wa lam yakun ahlan lil intifa'i fa kaifa fima la yafhamu. Kata Imam Ghazali, hadza ini idza kana, apabila ada dia itu yafhamuhul muta'allimu, orang yang belajar yang paham. Dia belajar, dia paham. Wa lam yakun ahlan, namun bukan ahli. Lil intifa'i bi, untuk ambil manfaatnya. Paham enggak nih? Dia paham. Ketika kita ajarkan dia paham, tapi dia bukan orang yang ahli untuk ngambil manfaat. Jangan dikasih. Masya Allah. Imam Ghazali begitu. Mantap ini begini. Masya Allah. Jangan dikasih yang begitu. Kalau kita ajarin dia paham. Dia udah cerdas, baca kitabnya bagus apa, tapi menurut pandang kita dia belum pantas untuk menerima ilmu ini. Kenapa? Karena dia enggak bakal ambil manfaatnya. Dia enggak bakal amalin ilmu ini. Jangan dikasih sama dia.
Fakaifa fima la yafhamuhu. Bagaimana orang yang kagak paham? Lebih jangan dikasih dia ilmu yang kayak begitu. Yang enggak paham apalagi jangan dikasih. Yang paham dikasih, yang enggak paham dikasih. Masya Allah. Beginilah kita dalam metode mengajarkan orang. Kepada siapa semestinya kita ajarkan ilmu apa aja. Ya, selama ini yang kita ajarkan ilmu standar semua ya. Sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Isa alaihissalam. Ya.